Oke, selamat pagi menjelang siang para sahabatku sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memantau burung kacer kembali, teman-teman, yang mana dulu yang mana saya temukan sedang bertelur. Dan apakah sudah menjadi anakan? Bukan belum. Untuk itu ikut saya terus, teman-teman, ya. Oke, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, teman-teman. Oke, buat teman-teman sekalian, inilah dia lokasinya, teman-teman, ya. Di perkebunan kopi, teman-teman, ya. Dan banyak sekali pohon-pohon yang tinggi, teman-teman, ya. Di mana tempat burung kacer bermain, teman-teman, ya. Oke, kita akan menuju ke sarangnya, teman-teman sekalian, ya. Semoga teman-teman sekalian terhibur dengan video saya ini, teman-teman, ya. Dan saya sudah hampir mendekati lokasi sarangnya, teman-teman, ya. Saya akan menuju ke sarangnya. Semoga anakannya, semoga telurnya sudah menjadi anakan, teman-teman, ya. Ini dia kopi, teman-teman, ya. Di sini sudah mulai panen kopi, teman-teman. Dan saya sudah dekat sekali dengan sarangnya, teman-teman, ya. Sarangnya sudah tidak jauh lagi di hadapan saya, teman-teman. Itu dia, ya. Sarangnya. Satu ruas bambu, teman-teman, ya. Yang bikin saya penasaran apakah sudah ada atau belum, teman-teman, ya. Saya sudah lama sekali, mungkin sudah sekitar 2 minggu saya tidak meninjau sarangnya, teman-teman. Terus saya akan lihat dulu. Wow. Sudah anakan, teman-teman, ya. Ini dia, teman-teman, ya. Anakannya. Oke. Ya, teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat, ya, itu dia anakannya, ada 3 ekor. Oke, teman-teman, ya, anakannya sudah sempurna, ya. Oke, sebelum kita memanen anakannya, untuk itu kita akan intip dulu sang indukan mengolah anaknya, teman-teman, ya. Untuk membuktikan, ya, bahkan ini benar-benar sarang burung liar, teman-teman, ya, bukan rekayasa, ya, teman-teman, ya. Oke, kita akan intip dulu terlebih dahulu, teman-teman, ya. Oke, buat sahabatku, kita akan ngintip dari sini, teman-teman, ya.
Oke, buat sahabatku ya, itulah dia tadi ya, saat-saat dia mengelola anaknya teman-teman, tahap pemanenan teman-teman ya. Dan kita akan segera memanen anaknya teman-teman, supaya burung liarnya bertelur kembali teman-teman ya. Langsung saja kita akan memanennya teman-teman ya. Saya akan menggunakan topi teman-teman ya. Teman-teman ya, baru satu ekor ini, satu teman-teman ya. Dua ekor teman-teman ya. Ya, susah sekali ya teman-teman ya. Dan ini yang terakhir teman-teman ya. Dan ini lagi anaknya teman-teman ya. Masih unyuk-unyuk sekali. Ini dia sarangnya. Dan sarangnya disitu kembali teman-teman ya. Oke, buat sahabatku sekalian ya, dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian ya, bagaimana cara beternak burung kacur di alam liar ya, seperti ini caranya teman-teman ya, sehingga kita tidak mengganggu burung yang di alam liar teman-teman ya. Kita cukup memanen anakannya saya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan nantikan video selanjutnya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya teman-teman.